Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan pesan untuk warga Jakarta semua terkait dengan rencana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang akan kita mulai nanti malam pukul 00 tanggal 10 April 2020. Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas, dan peraturan Gubernur ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di Kota Jakarta, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan. Di dalam peraturan gubernur ini ditetapkan pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama 2 minggu ke depan, 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah, berada di lingkungan rumah, dan mengurangi, meniadakan, bahkan kegiatan-kegiatan di luar. Prinsipnya adalah ini bertujuan untuk memotong, memangkas mata rantai penularan COVID-19, di mana Jakarta pada saat ini merupakan epicenter dari masalah COVID ini. Jadi tujuan kita bukan bertujuan untuk mengajak semua orang di rumah. Tujuannya kenapa di rumah? Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga, tetangga, kolega, dan membuat penyebaran virus ini bisa kita kendalikan. Di dalam pembatasan ini, saya perlu garis bawahi beberapa hal. Pertama, terkait dengan pembatasan di tempat kerja, ini diatur di pasal 9, bahwa selama pemberlakuan PSBB, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas kantor, aktivitas di tempat kerja, dan penghentian ini wajib diikuti dengan kegiatan bekerja di rumah atau di tempat tinggal. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor itu berlaku untuk semua sektor kecuali beberapa hal berikut ini. Pertama adalah kantor instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, di situ ada pengecualian. Pengecualian kedua adalah kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Kemudian ketiga adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kemudian juga untuk dunia usaha, sektor swasta, ada beberapa sektor yang dikecualikan. Satu, kesehatan. Dua, bahan pangan, makanan dan minuman. Tiga, energi. Empat, komunikasi dan teknologi informasi. Lima, keuangan. Enam, logistik. Tujuh, konstruksi. Delapan, industri strategis. Sembilan, pelayanan dasar dan utilitas publik serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu. Dan ke-10 adalah sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Di tempat-tempat di mana dikecualikan, di sini diatur dalam peraturan gubernur pembatasan aktivitas kerja, kemudian pengaturan jumlah karyawan yang bekerja di waktu yang bersamaan untuk memastikan ada
pembatasan fisik. Kemudian di dalam sektor tertentu, misalnya di dalam sektor konstruksi, maka semua pekerja harus berada di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek, dan tidak keluar masuk. Pengelola proyek memiliki kewajiban untuk menyiapkan tempat tinggal agar mereka tempat tinggal, tempat makan, minum, fasilitas kesehatan, sehingga mereka tidak harus meninggalkan lokasi konstruksi, proyek konstruksinya. Kemudian di dalam sektor bahan makanan, minuman, warung, restoran, rumah makan bisa tetap buka, tetapi tidak diizinkan untuk makan atau menyantap makanan di lokasi. Semua makanan diambil, dibawa, atau tidak ada dine-in, take-away, bisa menggunakan delivery, atau bisa datang ke warung dan dibungkus, dibawa. Intinya adalah bukan menghentikan kegiatan usaha rumah makannya, tetapi menghentikan interaksi antar orang di rumah makan. Jadi kegiatan itu bisa jalan, tetapi dengan pembatasan. Kemudian juga terkait dengan logistik, di situ juga ada ketentuan yang mengatur bahwa kegiatan pergerakan orang dan barang ada pembatasan. Nanti saya akan sampaikan terkait dengan itu secara khusus. Kemudian terkait dengan organisasi sosial, maka organisasi sosial kemasyarakatan yang dikecualikan adalah yang bergerak di bidang sosial terkait kebencanaan, terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi itu aktivitas yang dikecualikan. Kemudian terkait dengan pembatasan untuk kegiatan rumah ibadah, sama seperti sekarang, di mana kegiatan peribadatan bersama atau keagamaan bersama di rumah ibadat itu ditiadakan dan diganti dengan kegiatan di rumah. Jadi beribadah di rumah, kegiatan keagamaan di rumah. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial, budaya, di situ ada unsur olahraga, ada unsur kegiatan-kegiatan kebudayaan, seluruh kegiatan itu yang sifatnya mengumpulkan orang, maka dilarang untuk dilakukan. Kemudian terkait dengan kegiatan di tempat umum, pada prinsipnya semua fasilitas umum akan ditutup, tempat-tempat umum dilarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Sekali lagi, tujuannya bukan soal jumlah 5-nya, tapi tujuannya adalah soal mengurangi potensi interaksi. Kemudian terkait dengan mobilitas, moda transportasi pada prinsipnya, ini ada di pasal 18, selama pemberlakuan PSBB dilakukan pembatasan sementara penggunaan kendaraan untuk pergerakan orang dan barang di wilayah Jakarta. Ini artinya bahwa kendaraan umum seperti kemarin disampaikan dibatasi kapasitasnya menjadi 50%, dibatasi jam operasinya jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kemudian kendaraan pribadi itu diizinkan untuk digunakan hanya untuk bepergian memenuhi kebutuhan pokok. Jadi secara prinsip adalah dilarang bepergian menggunakan kendaraan kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lalu ada batas maksimalnya bahwa dalam satu kendaraan roda 4 atau lebih jumlah penumpang yang bisa naik bersamaan adalah 50% dari kapasitas kursinya. Jadi bila jumlah kursi bisa untuk 6 orang,
maka maksimal 3 orang dan semua harus menggunakan masker. Terkait dengan masker ini adalah semua orang meninggalkan rumah wajib untuk menggunakan masker. Kemudian untuk kendaraan roda 2, saya tambahkan sedikit yang terkait dengan penggunaan kendaraan tadi. Selain kebutuhan pokok, juga diizinkan untuk kegiatan yang termasuk dikecualikan. Jadi untuk kegiatan pemerintahan atau kegiatan swasta yang di dalam sektor-sektor yang tadi dikecualikan. Kemudian untuk kendaraan roda 2, maka kendaraan roda 2 ini juga diizinkan untuk menjadi sarana angkutan. Sekali lagi, hanya dibolehkan sebagai angkutan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau memang bekerja di sektor yang diizinkan. Tanpa itu, maka dilarang menggunakan kendaraan roda 2. Adapun kendaraan roda 2 sebagai jasa pengantaran, kemarin sempat disampaikan bahwa ojek online kita akan fasilitasi untuk bisa mengantar orang dan barang. Kemarin dalam pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan, kita berpandangan untuk bisa diizinkan, tetapi karena belum ada perubahan di peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan Gubernur harus sejalan dengan rujukan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, maka kita mengatur ojek sesuai dengan pedoman pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, yaitu layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda 2 berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk mengangkut penumpang. Peraturan Gubernur merujuk kepada peraturan Menteri Kesehatan, sehingga ojek boleh untuk mengantarkan barang tetapi tidak untuk mengantarkan orang. Apabila nanti ada perubahan, maka kita akan menyesuaikan di dalam peraturan Gubernur ini. Kemudian terkait dengan kewajiban-kewajiban, seluruh komponen pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan selama masa PSBB ini. Dan kita, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, telah mengatur ini bersama-sama. Insya Allah bantuan akan segera tuntas mulai hari ini. Pembagian bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin sudah mulai dilaksanakan. Hari ini sudah 20 ribu kepala keluarga. Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok sehingga bisa melewati masa ini tanpa menghadapi masalah yang terlalu besar. Kemudian selama masa pemberlakuan PSBB ini, seluruh masyarakat, seluruh penduduk di Jakarta berkewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan PSBB ini. Dan ini artinya bukan saja dari sisi pemerintah memiliki kewajiban, tapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk sama-sama kita mentaati. Adapun terkait dengan masa berlakunya, ini berlaku mulai besok, tanggal 10 April sampai dengan tanggal 23 April 2020. Kemudian
terkait dengan sanksi, sanksi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa ini ada di dalam pasal 27, pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dari mulai pidana ringan, dan bila berulang bisa menjadi lebih berat. Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan. Termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya Rp100 juta. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, warga Jakarta yang saya cintai, apa yang baru saja disampaikan tentang peraturan ini bertujuan untuk menyelamatkan kita semua dari wabah COVID-19. Jakarta bukan kota pertama yang menghadapi ini semua. Berbagai kota di dunia menghadapi masalah yang sama. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada semuanya, pada seluruh masyarakat Jakarta, keputusan yang malam ini diumumkan adalah keputusan yang besar. Tapi insya Allah ini bukan menjadi keputusan yang berat bagi kita semua. Ini adalah tantangan bagi kita, masyarakat Jakarta. Kita menghadapi tantangan bukan pertama kali. Kita berkali-kali, bangsa kita diuji berkali-kali. Dan setiap kita menghadapi ujian, alhamdulillah bangsa kita selalu bisa lolos. Kita ingat tidak ada keris yang ditempa sekali. Keris itu ditempa berkali-kali. Tapi dia menjadi makin kokoh, dia menjadi makin kuat. Seperti juga bangsa kita. 14 hari ke depan kita memiliki kesempatan. Lihat ini sebagai kesempatan, bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga. Belum pernah terjadi sebelumnya di kota ini, bahwa kita semua selama 2 minggu bersama keluarga. Jadikan kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga. Buat aktivitas bersama keluarga, bersama lingkungan rumah. Jadikan ini bukan sebagai sebuah penderitaan. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk mengeratkan di antara kita. Namanya memang pembatasan sosial, tapi harus menjadi saat menumbuhkan solidaritas sosial. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan, karena Jakarta yang pertama kali melaksanakan PSBB ini. Sementara masalah COVID ini sudah dialami di 33 provinsi. Kita harus tunjukkan di Jakarta bahwa kita bisa disiplin, kita bisa pegang komitmen, kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kolega kita dari wabah COVID-19 ini. Dan jadikan 14 hari ke depan sebagai rujukan. Mudah-mudahan daerah lain tidak harus mengalami seperti kita. Tapi kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh wilayah Indonesia, seluruh bangsa, dan insya Allah ke dunia, bahwa di tempat ini, di kota ini, ketika kita harus melakukan pengurangan kegiatan di luar, kita bisa laksanakan dengan disiplin. Dan bangsa kita bukan bangsa lembek. Jakarta juga masyarakatnya masyarakat tangguh. Yang datang ke sini, yang berada di Jakarta adalah orang-orang yang tangguh, yang berani menghadapi tantangan. Kalau tidak berani menghadapi tantangan, tidak datang untuk mengadu nasib di kota ini. Karena itu, saya percaya keuletan kita, ketangguhan kita, kekuatan kita akan bisa melewati masa tantangan yang ada di depan kita ini. Setelah kita bisa melewati ini semua, ini 14 hari, mudah-mudahan kita tak harus memperpanjang. Mudah-mudahan nantinya akan segera lewat.
Dan ketika ini lewat, maka kita akan bisa kembali beraktivitas. Dan saat itu kita sudah lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan tetangga. Lalu kita bisa kembali beraktivitas, kembali ke pasar, kembali ke sekolah, kembali bekerja, kembali menorehkan prestasi. Dan pada saat itu kita bisa mengatakan bahwa kita jalani yang hari ini mungkin terasa menantang dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa keluar dari masa cobaan ini menjadi masyarakat yang lebih kuat, Jakarta yang lebih solid, Jakarta yang saling membantu, Jakarta yang solidaritasnya lebih kuat. Kalau kita sanggup lewati ini dengan baik, insya Allah Jakarta yang kita banggakan ini akan menjadi kota yang lebih hebat lagi. Kota yang memberikan pada masyarakatnya kebahagiaan, kotanya yang maju. Karena tantangan COVID bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia. Masing-masing menengok kota satu dan kota lainnya. Mari kita sama-sama tunjukkan. Jadi saya, Bapak sekalian saya hormati, saya tadi mengumumkan peraturan gubernur, detailnya nanti ada di website, tapi saya ingin kita semua jangan memandang ini sebagai sesuatu yang berat. Ya ini besar, tapi insya Allah kita akan bisa lewati itu. Dan sekali lagi, bangsa kita sudah pernah melewati yang lebih berat, yang lebih sulit. Insya Allah ini akan kita bisa lewati dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua, selalu melindungi warga Jakarta, melindungi kota Jakarta, dan insya Allah atas izinnya kita akan menjadi kota yang lebih kuat, yang lebih maju, yang warganya bahagia.